generasi muda, di era digital seperti sekarang ini, aktivitas sehari-hari kita tak lepas dari yang namanya media sosial, bukan? Ya, seperti penggunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Penggunaan media sosial kebanyakan berasal dari kalangan remaja. Hal ini sering menimbulkan berbagai permasalahan sebagai akibat dari penyalahgunaan penggunaan media sosial. Berikut ini adalah tips dan cara penggunaan media sosial yang baik dan juga bijak. Yang pertama, jangan membagikan data diri pribadi di media sosial. Yang kedua, pastikan postingan tidak mengandung unsur pornografi dan juga SARA. Yang ketiga, jangan menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Yang keempat, jangan memberikan komentar atau tanggapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadilah generasi muda yang bijak dan cerdas dalam penggunaan sosial media.